Baik, seterusnya inflasi Malaysia kekal 1.5% pada Disember 2023 dan OPR juga kekal pada 3%. Jadi kita nak meneliti apa faktor penentu kepada inflasi 2023 serta apa unjuran untuk tahun ini 2024. Jadi kita mempersilakan tetamu yang sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research. Zafri, mungkin boleh kongsikan pada pertama sekali apa pandangan MIDF mengenai prestasi inflasi tahun 2023 dan apakah unjuran untuk tahun ini? Purata inflasi 2023 dicatatkan pada 2.5% didorong oleh kenaikan harga makanan iaitu sebanyak 5.2% dan bukan makanan pada sekitar hanya 1.3%. Namun untuk 2024 kita menjangkakan kadar inflasi akan meningkat ke paras 3.2%. Hal ini antara sebabnya ialah tiga. Satu adalah kenaikan adjustment kepada utility charge yang seperti umum kita tahu baru-baru ini kita telah memperlihatkan kenaikan utility air, sumber air dan juga electricity. Kedua, kenaikan kadar SST daripada 6% ke 8% dan juga lain. Dan faktor ketiga adalah subsidi bersasar yang akan dijalankan khususnya pada bulan 6 akan datang. Mengikut pada unjuran MOF, MOF menjangkakan kadar inflasi pada kadar 2.1% ke 3.6%. Subsidi bersasar ini dia berhubung kait dengan harga minyak petrol khususnya RON95. Jadi dengan unjuran 3.6%, kita menjangkakan harga minyak RON95 akan dinaikkan dari RM2.05 ke RM2.30 hingga RM2.50. Bagaimana dia akan dinaikkan itu belum kita ketahui, sama ada RM2.05 naik terus ke RM2.30 ataupun dia akan dinaikkan secara secara gradual itu naik 5 sen atau 10 sen setiap bulan. Namun begitu, kerajaan telah memperkenalkan sistem padu iaitu untuk mendapatkan maklumat lebih jelas mengenai disposable income ataupun purchasing power rakyat. Namun ada beberapa persoalan yang akan timbul, antaranya ialah satu, apakah bentuk bantuan yang akan diberikan berdasarkan padu, dan kedua, berapakah amount yang akan diberikan setiap bulan, ketiga, dan apakah momentum atau frekuensi bantuan ini sama ada setiap bulan, setiap suku ataupun setiap sepenggal ataupun setiap tahun. Jadi persoalan-persoalan ini perlu dijawab. Dan namun begitu, balik pada isu inflasi, kita menjaga ke inflasi untuk tahun ini akan meningkat ke paras 3.2% berikutan gaedah subsidi bersasar dan kenaikan kadar cukai dan juga utility charge. Kita tahu seperti yang Zafri kongsikan tadi, dijangka OPR akan dijangka meningkat pada kadar 3.2%, tapi untuk suku pertama, mesyuarat pertama ini Vietnam mengekalkan OPR-nya pada 3%. Jadi adakah ini sudah dijangkakan dan mungkin Zafri boleh kongsikan juga mengekalkan kadar OPR ini pada tahap semasa, adakah ia sudah mengambil kira perubahan dalam keadaan ekonomi global? Jangkaan terhadap bank negara mengekalkan kadar OPR smart pada hari Rabu adalah seperti mana dijangka oleh pasaran. Melihat pada keadaan prestasi inflasi teras ya, yang kini berada pada 1.9% dan bank negara dalam kenyataannya menjangkakan kadar inflasi teras ini akan kekal stabil dan ini akan tidak mendorong kepada bank negara untuk menaikkan kadar OPR. Malah adalah lebih baik untuk mengekalkan kadar OPR pada kadar ini iaitu sama dengan pada tahap 2019. Dan melihat kepada seperti saya sebut tadi, kadar inflasi umum akan dijangka naik dan ini akan memberikan kesan kepada permintaan domestik. Nah, oleh itu kadar OPR MIDF menjangkakan akan kekal pada 3% sepanjang tahun ini. Bagaimana pula dengan unjuran untuk KDNK Malaysia pada tahun ini? Adakah mungkin boleh kongsikan apakah sektor atau industri tertentu yang dijangka akan menyumbang paling banyak kepada pertumbuhan atau pengucupan KDNK Malaysia? Pada tahun lepas,
kadar KDNK negara dicatatkan pada 3.8% dan yang antara memberi kesan negatif adalah sektor pembuatan dan sektor luar, ekspor negara. Untuk tahun ini, dijangkakan kadar KDNK akan berkembang lebih 4% ataupun 4.5%. Ini berikutan pemulihan daripada sektor luaran. Permintaan global dijangka akan lebih baik pada tahun ini. Oleh itu, dia akan memberikan kesan positif kepada sektor pembuatan, khususnya E&E, downstream petroleum. Dan selain daripada itu, kadar harga komoditi dunia seperti Brent dan minyak kelapa sawit dijangka kekal pada kadar $80 per barrel dan $3,600 pada tahun ini. Oleh itu, ia akan memberikan lonjakan kepada output sektor pertanian dan juga sektor oil and gas. Dan selain daripada itu, sektor domestik khususnya dari sudut pelancongan akan terus memacu pertumbuhan sektor perkhidmatan dan juga kekuatan permintaan rakyat Malaysia. Walaupun inflasi ia 3%, namun melihat kepada pertumbuhan gaji sentiasa berada pada kadar 5-6%. Jadi ini akan membantu meningkatkan lagi, menguatkan lagi permintaan domestik. Jadi mengambil semua faktor ini, kita menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang lebih 4.5% pada tahun ini. Tapi Zafri, saya nak bawa perbincangan kepada konteks yang lebih luas, iaitu di peringkat global. Adakah ahli ekonomi melihat Amerika Syarikat akan mula mengurangkan kadar faedah mereka dan terutama mengambil kira sebalik faktor luaran yang banyak mempengaruhi negara tersebut? Okay. Amerika Syarikat telah menaikkan kadar kadar bunga ataupun pinjaman ke paras 5.5%. Ini adalah tertinggi sejak tahun 2001. Pembincangan diskusi pada tahun ini adalah pasaran melihat Amerika Syarikat dijangka akan memotong kadar bunga ini sebanyak 4 kali ataupun 100 mata 1%. Namun dia bergantung kepada kekuatan ekonomi Amerika Syarikat itu sendiri dan juga prestasi inflasi teras di dalam negara itu. Melihat kepada prestasi dan tren inflasi teras Amerika Syarikat, kita menjangkakan pemotongan kadar pinjaman ini akan berlaku selepas di penggal kedua tahun ini ataupun selepas bulan 6. Dan saiz pemotongan itu adalah, seperti saya maklumkan tadi, adalah itu 4 kali ataupun 1%. Tapi dia bergantung kepada kekuatan ekonomi Amerika Syarikat. Sekiranya kekuatannya makin kuat dan makin stabil, jadi mungkin ada kelewatan di sudut bila pemotongan yang pertama dan juga pada saiz pemotongan kadar pengurangan kadar bunga ini. Baik Zafri, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana dengan prestasi FBNK LCI sepanjang minggu ini memandangkan beberapa faktor mungkin akan mempengaruhi pergerakan saham. Harga akan terus menaik. Salah satu faktornya adalah kekuatan makro ekonomi negara sendiri. Seperti saya maklumkan tadi, kita menjangkakan pemulihan sektor luaran, sektor ekspor yang terus berkembang dan disokong oleh kestabilan harga komoditi dunia, CPO, Brent Oil, dan ini akan mendorong kepada sektor-sektor, perkembangan kepada sektor-sektor ini. Dan seperti saya ulas tadi, kekuatan sektor domestik kita, permintaan dalam, permintaan domestik yang menjadi tulang belakang kepada ekonomi negara akan terus memacu ekonomi dan juga KSCI pada tahun ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Zafri Zulkifli, pakar ekonomi MIDF Research, dan segala perkongsian akan kami bawakan dalam platform astronomy.com dan semua platform digital Astrawani.